Okey, ini persediaan tapak untuk projek Halia Organik di Nibun Tebal. Keseluruhan polybag yang dibuat oleh pengusaha itu, dia seorang doktor hospital swasta. So target dia 20,000 polybag. Dengan keluasan lebih kurang 5 hektar yang diusahakan baru 2 hektar. Jadi kalau ikut perancangan hasil Halia Organik ni, dia akan buat pasaran di luar negara lah. So dia ada kawan di sana yang ada proses Halia ni untuk dijadikan herba lah. Salah satu herba perubatan di negara luar lah, bukan di Malaysia. Okay. Benih yang digunakan iaitu benih bentung, Halia bentung. Okay. Ni rupa dia keadaan sekarang. Masih dalam proses pembangunan, masih proses persediaan. 20,000 banyak. Setiap kawasan ni tapak semai. Setiap rumah yang ada polybag yang disediakan ni, dia ada tapak semai. Dia akan sediakan tapak semaian supaya dia mudah lah untuk selepas semai 21 hari dia akan buat dia akan tanam di dalam polybag ni. So Halia bentuk dia tak guna sekam, dia guna campuran media lah. So dia guna, kalau ikut sini, tanah sekam dan pasir. Dia ada sekam, dia ada pasir, dia ada tanah. So kalau ikut ratio dia ada 3 lah. Tapi di sini kalau ikut 3-2-1 dia punya ratio, 3 tanah, 2 sekam, 1 pasir. Okey. Memang luas lah projek ni. So kalau ikut pengalaman kami, kami dah buat dengan PPK untuk projek Halia Organik. Dan kita pun dah test dengan lab yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian. Result yang kita tengok memang tiada racun lah. Halia kami, nanti saya akan share lah result Halia Organik. So kalau ikutkan daripada pengusaha ni, daripada doktor, dia cakap 20,000 polybag ni sebenarnya tak cukup. Kalau berpotensi, siapa-siapa yang berminat boleh usahakan lah projek Halia Organik. Ini gunakan Halia Bentung. Okey. So setakat itulah. Saya akan update lagi dari masa ke semasa. Okey. Terima kasih.